masih area Chumphon, Thailand. Insyaallah sana tuh bagus bukit-bukitnya.
Amin. Insyaallah. Di sini tinggal di mana? Pattaya. Mana? Pattaya tinggalnya. Di Pattaya. Pattaya. Berapa kilo dari sini? 400. Ini ke yang halal-halal. 400 kilo? Ya, halal. Jauhnya. Nah, di sini Bacuap. Pilihan Bacuap. Oh, Bacuap pilihan. Ini apa? Kerja atau? Ya, saya mari ya. Ada belajar Hafiz Quran di. Oh, ada Hafiz. Ada di sini. Oh, ada pondok pesantren. Tapi ada banyak tempat-tempat di Thailand banyak. Banyak. Di jalan di Bacuap pilihan ini banyak pondok pesantren. Di mana? Di Kilihan. Jadi kan ada kalau Hafiz Quran ada satu ya. Satu aja. Tapi ada pondok pesantren lain ada lagi. Ada lagi. Ya. Tapi bukan di sini, bukan di Kilihan. Itu guys, dia lagi mainin apa guys? Ya. Alhamdulillah ya, jadi kita sampai di masjid ini sekitar jam 7 malam. Jadi tadi sekitar 14 km kita hujan-hujanan. Alhamdulillah. Jadi kita agak paksakan hujan-hujanan karena masjid di sini agak susah ya, jarang. Jadi kita rela hujan-hujanan 14 km selain mencari rahmatnya Allah, berkahnya Allah hujan, juga supaya kita bisa menginap di masjid ya. Insyaallah ini kita diajak saudara-saudara kita jamaah tabligh di Thailand untuk makan bareng ya. Jadi sama ya, jamaah tabligh Indonesia sama Thailand kurang lebih kebiasaannya adalah makan satu nampan bareng-bareng. Oke. Alhamdulillah, saudara seiman.
special menu. Seafood menu. Dan satu lagi apa itu? Nah, jadi kita malam-malam ini masih goes karena kita mau memaksimalkan goes malam ini supaya besok pagi atau maksimal besok siang kita sudah sampai Bangkok. Insya Allah kita langsung ke KBRI Bangkok besok karena sudah sempat janjian. Dari sini ke Bangkok masih sekitar 95 km. Doakan teman-teman semoga malam ini tidak hujan sehingga kita bisa memaksimalkan goes. Alhamdulillah, jadi jam 3 dini hari kami sudah masuk di kota Bangkok. Tinggal kami mencari tempat untuk rehat. Kemudian besok pagi baru kami rencana untuk ke KBRI. Ya, dan kita sampai di sini. Ada masjid ini. Tapi sepertinya karena sudah malam ya. Bukan malam sih, pagi ya. Karena jam 3 lebih. Jadi sudah tutup. Tapi coba kita tanya-tanya ke warga setempat. Alhamdulillah sudah tanya sama warga dan itu tadi sampingnya masjid. Setelah kita tanya, memang masjid ini nanti dibuka jam 4. Jadi masih sekitar setengah jam lagi. Masjid Nurul Yakin namanya. Dan tadi sama bapaknya tadi yang ngasih tahu tadi, kita malah dikasih makanan sama minuman. Sebenarnya kita sudah ngantuk, tapi kalau tidak kita makan nanti takut tidak menghargai, jadi kita makan dulu sebentar sedikit, baru habis itu kita rehat tidur meskipun hanya sebentar. Alhamdulillah ala kulli hal.